Saat tubuhmu lelah, maka berbahagialah, karena di setiap kelelahan terlahir makna syukur yang indah. Saat tubuhmu lelah, maka berbahagialah, ingatlah pesan Rasul mulia. Sesungguhnya Allah senang melihat hamba-Nya berlelah-lelah bekerja mencari rizki yang halal. Saat tubuhmu lelah, maka berbahagialah. Ingatlah janji Rasul Uswatun Hasanah. Barang siapa yang pada malam hari merasakan rasa lelah karena kerja kedua tangannya di siang hari, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya pada malam itu. Sahabat, saat tubuhmu lelah, maka tersenyumlah, karena setiap kelelahan akan selalu menyimpan segenggam harapan.